Ya, minasan. Oke, gini, Rizka. Jumpa lagi dengan ada Sensei. Kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan yang dilakukan di waktu senggang atau himana toki. Ya, eh, untuk selanjutnya materi kali ini eh, kita akan belajar mengenai kegiatan yang dilakukan di waktu senggang dengan tempatnya, kemudian menyebutkan frekuensi dari kegiatan yang dilakukan. Ya, sebelum ke pola kalimat dan percakapan, seperti biasa kita akan belajar dulu tentang kosakata yang berhubungan dengan materi. Ini adalah contoh-contoh kegiatan di waktu senggang. Tentu saja masih banyak e, contoh yang lainnya ya. Hai sambil kita mencoba menyebutkan kosakatanya. Tomodachi to aimas. Tomodachi to aimas. Nah, untuk tomodachi to aimas e, bisa juga tomodachi ni aimas. Tetapi apa sih bedanya? dengan apa tomoda cito aimas dengan tomoda cini aimas ya untuk tomodachi aimas tomoda cini aimas e, artinya e, pertemuannya itu tidak sengaja ya sedangkan tomoda cito aimas pertemuannya itu direncanakan atau janjian dulu. <tuh> Aik, selanjutnya oyogi mas oyogi mas segi Egaumimas Egaumimas berikutnya Sampo Simas Simas yang ditulisnya sanpo shimasu, di Sampo Simas tapi dibacanya Sampo Simas selanjutnya Kaimono Simas Kaimono Simas catatan untuk samposimas adalah jalan-jalan santai ya di pagi hari atau di sore hari sugiwa contoh kegiatan berikutnya adalah hanashio shimasu. ya hanashio shimasu. ngobrol atau berbincang-bincang selanjutnya sakau Shimas. sakau Shimas panjang ya saka. Nah ini saka boleh diganti dengan olahraga yang lain, misalkan pimpong, osimas, atau bareboru, osimas, apa bermain voli. Kalau pimpong berarti pimpong, osimas dan seterusnya ya dan yang lain-lainnya. Berikut adalah nama tempat kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan tadi. Contohnya Ichiba, Ichiba itu pasar. Kemudian Supa, panjang ya, Supa. Itu kependekan dari supermarket. Baik, selanjutnya Moru, Moru, Kote, Kote. Hai berikutnya puru puru ya diambil dari bahasa Inggris pool kemudian umi umi ya laut eiga kang eiga kang Hai selanjutnya adalah kosakata baru yang saya simpulkan dari dua bab 26 dan 27 yaitu uh, kosakata baru ya Tomodachi yang artinya teman kemudian frekuensi kegiatan itsumo selalu maishu maishu tiap minggu tokidoki tokidoki kadang-kadang hitoride hitoride sendirian Yoku sering, ya. Yoku. Yang terakhir, amari. Nani nani, maseng. Ya, untuk bentuk amari memang selalu diikuti dengan pola negatif. Hal ini pernah kita pelajari di video tentang tingkatan kata sifat. Hai. E, untuk amari maseng, ya, itu artinya jarang. Hai. Selanjutnya kita akan Masuk ke percakapan. Baik, untuk percakapan ini saya akan tampilkan jika jawaban dari yang bertanya itu sama dan jika jawaban dari yang bertanya itu tidak sama. Hai. Lucy sang, himana toki nanyo shimasu ka? Lucy, pada saat waktu senggang kamu melakukan apa? Moru e ikimas. Moru e ikimas. Saya pergi ke mall. So desu ka? Watashi mo e ikimasu. So desu ka? Watashi mo e ikimasu. Oh gitu ya. Saya juga pergi ke mall. Nah itu kalau jawabannya sama. Jadi ada penggunaan partikel mo yang artinya juga. Kemudian jika jawaban tidak sama, kita lihat pada slide berikutnya. Lucy sang, himana toki nani o Lucy, pada saat senggang kamu ngapain? Moru e ikimasu. Moru e ikimasu. Pergi ke mall. So desu ka? Watashi wa egao mimasu. So this ka watashi wa ega o mimas ya jadi jika jawabannya berbeda oh begitu saya mah gitu ya saya pergi ke e, nonton film ya kalau tadi kan jawabannya sama watashi mo ega o e, eh, watashi mo moru e ikimas nah sekarang jawabannya berbeda watashi wa ega o mimas Selanjutnya pola kalimat. Ya, pola kalimat yang pertama digunakan untuk menyatakan kegiatan dengan atau bersama seseorang yang menggunakan partikel to yang artinya dengan atau bersama. Polanya adalah kata benda orang to kemudian kata kerja bentuk mas. Nah, itu diganti oleh kegiatan yang tadi diutarakan di depan. Ya, contoh Tomodachi to kaimono shimas. Tomodachi to kaimono shimas. Ya. Kata bendanya Tomodachi, kemudian partikel to kaimono shimasnya itu kata kerja bentuk mas ya, diambil dari kegiatan artinya shopping bersama teman. Berikutnya pola kalimat kedua. Nah, pola kalimat kedua dengan menambahkan keterangan atau kata benda tempat, ya. Dan partikel d yang artinya di. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan melakukan kegiatan dengan atau bersama seseorang di suatu tempat. Ya, polanya kata benda tempat, kemudian partikel D yang artinya di, kemudian kata benda orang, ya bersama siapa tadi ya, di situ diisinya kemudian partikel to, dan yang terakhir adalah kata kerja bentuk mas, kegiatannya. Hai, contoh. Supade tomodachi to kaimono shimas. Supade tomodachi to kaimono shimas. Hai, artinya shopping bersama teman di supermarket. Jika kita ingin melengkapi kalimatnya dengan saya shopping bersama teman di supermarket berarti tinggal menambahkan subjeknya saja di depan dengan watashiwa ya kalimat lengkapnya watashiwa supa de tomodachi to kaimono shimas ya sebetulnya dalam bahasa Jepang subjeknya jika memang sudah jelas tidak perlu disebutkan lagi. Tidak seperti dalam bahasa Indonesia kata saya itu sering diulang-ulang, tetapi dalam bahasa Jepang itu cukup sekali saja atau e, mereka sudah mengerti, gitu ya. Kita kondisinya sedang ngobrol antara dua orang ya kamu dan aku seperti itu. Jadi tidak perlu diucapkan lagi. Hanya kita orang Indonesia selalu ingin melengkapinya. Jadi saya contohkan bagaimana kalimat lengkapnya dengan menambahkan watashi di depannya sebagai subjek. Ai watashi wa supa de tomodachi to kaimono shimasu. Saya berbelanja atau shopping bersama teman di supermarket. Hai, selanjutnya kita masuk ke percakapan ya. Contoh percakapan yang kedua berkaitan dengan frekuensi kegiatan. Tadi kita kenal dengan kosakata yoku yang artinya sering, kemudian toki-doki kadang-kadang dan amari yang diikuti dengan bentuk kalimat negatif. Hai, uh, kita praktekkan dulu ya. Kalian juga silakan mencoba mengikutinya supaya terbiasa untuk uh, berbicara dalam bahasa Jepang. <coughs> Nichiyobini, yoku eiga o ka? Nichiyobini, yoku eiga o ka? Jawabannya bisa tiga ya tadi, pakai yoku, Tokidoki, dan amari masing. Kalau amari pasti e, bentuk negatif ya, di depannya pakai iye. Hai, nichiwa bini yoku egao maska. Apakah kamu sering nonton film di hari minggu? Hai, yoku mimas. Hai, yoku mimas. Ya, sering nonton atau Hai Tokidoki Mimas. Hai Tokidoki Mimas. Ya, kadang-kadang nonton. Kemudian jika jarang, ya jika jarang melakukan berarti kita pakai yang bentuk negatif. Iye amari mimaseng. Iye amari mimaseng. Tidak, tidak begitu sering atau jarang. Hai, Selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana uh, menulis surat dalam bahasa Jepang ya contohnya seperti ini. Hai. rina e. Eh. Ogenki desu ka? Watashi wa mainichi goji goro okimasu. Gakko wa getsuyoubi kara kin'yobi made desu. Doyoubi ni よく友達と映画を見ます。時々プールで泳ぎます。日曜日の朝、いつも散歩します。夜、うちでテレビを見ます。みなさんは暇な時何をしますか教えてください。また手紙を書きます。 13 Yukiko Baik, itu contoh surat dalam bahasa Jepang. Kalian juga boleh ya berlatih menggunakan uh, contoh surat ini. Hai, selanjutnya adalah uh, pertanyaan yang bisa dijawab uh, dengan berpatokan kepada contoh surat tadi. Baik, keterangan tambahannya adalah nani nani sang E, nani nani, itu artinya kepada ya di awal surat. Kemudian Oshiete kudasai, tolong beritahu mata tegamio kaki mas, saya akan menulis surat lagi. Itu ungkapan penutup surat. Hai semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah dipelajari. Um, Cak ja, mata neh. Sampai jumpa lagi. Terima